Melaikah itu dari fardu kifayah bisa jadi fardu ain. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang lain alaqah terlaksana. Sehingga masih hati. Maka jadi fardu ain. Cuman di dalam ijtihad kan kawan lain. Yang situ enggak saya A, yang situ enggak saya B. Kok enggak yang lain? Sepenting sampean dapat ada ke ahli ijtihad. Ya ini patut kamu memahami situasi, kamu masih lebih patut, kamu masih amanah, kamu tidak rekam benar sama macam. Mana bi kilo panjang dengan tak unik, butuh nyandar ada orang yang lebih unik. Mas adu ala tiga ikut temla ta'ala. Bagaimana cara kita menyikapi ketika ada ulama berbeda pilihan dalam pilpres yang sama-sama mengatakan dari hasil istikharah? Dan apakah mungkin hasil istikharah dalam menentukan pilihan yang terbaik bisa berbeda? Kita dalam menentukan langkah pilihan presiden tak tentu itu sesuai kelabat pun apa saya tonton lagi dalam syariat. Tidak hanya pilpres, di semua sisi. Hanya Islamlah yang menjelaskan semua sebenarnya terjadi itu berhukum. Af'alul mukallafin, a'malul mukallafin, dan itu pada taklif, pada perintah, pada hukum-hukum. Baikkah itu wajib, baikkah itu sunat, baikkah itu mubah, makruh atau bahkan haram. Termasuk dalam pilihan presiden. Pilihan presiden kalinto hukumah mencegah pemimpin adil ni ke hukumah fardhu kifayah. Kemudian dalam kitab-kitab ni ke beda syarat-syarat tadi pemimpin. Beda syarat am kalinto secara umum sampai agak semakin lebih alim urusan agama, termasuk lebih paham dari situasi kebutuhan negara apa yang terbaik dan semacam terkenal orang yang adil mana. Mereka itu ijtihad lah orang, ijtihad. Cang saya hari akhir, hari amanah, hari paling alim, hari paling mendekati dengan hukum-hukum secara. Karena tentu saja pemilihan yang Indonesia ini kebita kalau benang kitab-kitab mana binang kitab-kitab itu kan ahlul halli wal aqd. Saya nentu lagi bisa terpimpin. Nah, Indonesia demokrasi presidensial, mereka semua masyarakat mereka mempunyai hak aku memilih. Memilih kak itu hukum wajib milih sebagus. Tak boleh mana bi orang ni ke oning cek ni ke sebagus pak milih tak bagus tak boleh. Ahlul halli wal aqdi kak itu jika oning berasa lebih patut kalau tak patut ni ketusan. Wan Allah wa Rasul. Milih kak itu dari fardu kifayah bisa jadi fardu ain. Kenapa? Karena tidak ada jaminan orang lain alaqah terlaksana. Sekarang masih hati. Maka jadi fardu ain. Cuman di dalam ijtihad kan kawan lain. Yang situ enggak saya A, yang situ enggak saya B. Kok enggak enak ya? Sepenting sampean dapat ada ke ahli ijtihad. Ya ini patut, kamu memahami situasi, kamu masih lebih patut, kamu masih amanah, kamu tidak rekam benar sama macam. Mana bi kilo panjang dengan tak unik, butuh nyandar ada orang yang lebih unik. Mas adu ada tiga ikut temla ta'ala. Maka hukum dasarnya kan itu ijtihad. Jadi memahami situasi, kamu lebih baik. Istikharah kadin pada dasarnya nalikana perkara ini keposan. Pada dasarnya ketika perkara nikah bingung sekali lebih putus. Walaupun Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim itu menjelaskan, wakil apa temu bagus tak arah istikharah nikah pun sunnah. Tapi pada dasarnya ada bin ulama nari karena bingung sekali nikah maka istikharah kan untuk saya tetap penentu. Karena jangan lambat pilihan panjenengan. Bahkan oleh isyarat dari Rasulullah pada orang motos situng hukum dia seorang qadhi. Motos situng hukum. Saya menang, saya bini tak menang. Karena pada itu dari segiri ya bayina, benda bayina, bayina saya menang. Bayina bisa lecek, saksi bisa lecek. Amin pe, amin pe. Era Nabi Rasulullah sebenarnya itu saya bini, peni saya. Nah pada guna yang kita usul fiqh, wajib yakin sebenarnya bini. Kan secara praktek hukum, kau tu ngaku bini. Secara praktek hukum aku tu motosaki saya sudah karena bayin ada benda lagi apa makin lama mimpi ajunan Rasulullah jadi wajib andi keyakinan mimpi Rasulullah kan tak mungkin lecek tapi secara praktek ijtihad saja dan hukum ni waktu ni
Maka istikharah itu bagus. Tapi ketika hasil ijtihad tak ditopon lemengar ke situ, maka tak ada masih yakin. Kecuali kan itu orang yang dikeposa. Sekarang masih anoh. Maka istikharah. Maka bagaimana cara menyikapi? Kita harus nonton dari sikapnya para guru, para ulama, para masyaikh, kau ngakom, kudu-kudu sepo. Hasil ijtihad itu tidak kesan. Sedangkan hasil ijtihad selain, apa wajib kita berpanjangan norok? Tak wajib pada Nabi kita sampai pada hasil ijtihad. Leoning sekarang masih terbaik dan lain semacam. Secara hukum dan lain semacam. Mungkin sekian fulan informasinya contoh lebih semak saya setengah. Mungkin informasi lebih semak. Tapi hasil ijtihad itu dapat kasih. Nah, sudah don. Maksud don tidak kepada mereka kita berhusud don kepada mereka. Tak masalah kita mendapat biasa, hukum biasa. Apalagi kalau kayak. Nah, kok ngang istiqorah berbeda? Kok ngang? Karena tergantung fokusnya. Fokus istiqorah nasi tung terongnya dia semenang umpama atau saya lebih bagus lagi kau orang lain atau lebih bagus ke ambak belum tentu lebih bagus ke istiqorah orang lain situngan ini bersifat pejuang ini pejuang kutu peleri hari saya bener tapi situngan nak hasil istiqorah nak hasil situngan harapan ni hasil istiqorah besar ternyata kak itu peker nada rumah tak kok nikah tetapi pasti ada si goreng nah hasil istiqorah nak. Jadi kongan istiqorah itu berbeda karena berbeda orang. Situ ngoreng kali itu kan pun ketika istiqorah itu norok dek kasih paling tenang dek hati malam istiqorah. Ada aku lihat kita berhusnudzon dek sekepin orang yang berbeda pendapat dalam pilpres bahwa hasil ijtihad tidak pak kakas.